Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli pakai Mono Garage. Oke, ini project card 51 Yaris Bapau tipe J tahun 2012. Ini pengerjaannya sudah selesai 100%. Jadi seperti biasa kalau sudah 100% kita review dulu untuk pengerjaan di project card 51 ini guys. Oke. Jadi yang pertama kita kerjakan di mobil ini adalah pengecatan full body. Jadi ownernya tuh pilih untuk warnanya dia pengen tetap akur dengan STNK silver. Nah karena turunan warna silver tuh sedikit warnanya, dan akhirnya dipilihlah warna silver yang ini guys. Ini silvernya agak sedikit narik ke warna emas. Jadi kalau dia berdiri sendiri kayak gini tuh ya kayak silver biasa aja normal. Tapi kalau misalnya kita jejerin sama silver-silver bawahnya Toyota Vios atau Toyota Yaris ya kan, ini dia bakal kelihatan beda gitu. Nah selanjutnya setelah proses pengecatan, owner juga minta untuk si bagian plastik-plastik kayak begini di coating. Jadi ini semua udah selesai kita coating. Ini di coating, ini coating. Kalau spion baru, ya kan? Spion baru. Terus ini untuk kelipit kaca atau weather slip, ini di coating juga. Nah ini baru. Roof moldingnya udah selesai kita coating juga, kiri kanan. Terus yang begini-begini udah kita coating. Untuk emblem, ownernya minta dibikin warna hitam. Ini juga udah selesai kita coating. Sirip hue-nya baru, ya kan? Terus untuk headlamp ini sudah kita coating. Bohlamnya diganti dengan LED. Ini mini proji. Terus untuk bohlam LED juga sama. Untuk mikanya ini kita cuci, ya kan? Bohlamnya diganti pakai LED warna putih juga. Selanjutnya ini sudah di coating grill. Untuk lower grill juga sudah selesai kita coating juga nih guys. Gitu. Jadi sekarang semua part perintilan yang ada di eksterior semuanya sudah hitam pekat kembali guys. Terus untuk emblem depan ini dibikin sama dengan emblem bagian belakang pakai warna hitam. Selanjutnya untuk di bagian kaki-kaki ini cuma ganti shock doang dan custom coilover guys. Jadi mobil itu sebelumnya sudah pakai coilover, cuman shocknya diganti. Jadi drat coilovernya kita pindahin ke shock baru, gitu. Jadi sekarang shock depannya sudah baru dan coilover lamanya sudah kita pindah. Dan untuk fitmentnya kita samain seperti sesuai dengan permintaan yang punya mobil, gitu guys. Oke. Untuk di bagian eksterior kurang lebih seperti itu, ya kan? Jadi nggak ada perubahan aneh-aneh. Oh ya guys, lupa. Ini kan ada di sini ada bolongan untuk lampu sen. Ini udah kita delete kiri kanan. Nih. Terus untuk di bagian sini ini apa namanya? Bolong-bolongan di sini ini untuk baut spoiler sudah kita tutup. Nih. Kemarin ada tambahan. Ini udah selesai. Nah, jadi untuk di bagian eksterior kurang lebih seperti itu, guys. Kita lanjut ke bagian interior. Ini untuk di bagian interior nggak ada perubahan, ya kan? Nggak ada pemasangan aksesoris yang aneh-aneh. Jadi untuk di bagian interior ini cuma kita bersihkan doang. Kita bongkar full nih dari mulai jok, karpet, karpet dasar, kita bersihin sasisnya, ya kan? Terus dashboardnya turun, dashboardnya kita bersihin, kita cuci. Untuk saluran-saluran AC-nya juga kita bersihin, kita bongkar dan kita cuci guys. Ini kemarin ada tambahan dari yang punya mobil. Hah? Jadi tombol hazard ini kemarin kan macet. Ini udah kita benerin, sekarang udah enak, mencetnya udah enteng. Terus ini lampu saklar AC ini kan pertama datang ke sini mati, udah kita benerin, udah kita bikin hidup semua.
Terus selanjutnya ada pemasangan spion baru ya kan, dan penggantian ini nih tombol retract. Jadi kan standarnya Yaris tipe J ini dia spionnya cuman dapat untuk mirror doang elektriknya. Tombol ini nggak ada nih. Nih. Jadi kalau misalnya nutup spion nggak manual lagi, sekarang bisa dipencet lewat sini. Dan kebetulan kemarin yang punya mobil mintanya ini dibikin auto retract guys. Jadi untuk nutup spion ini bisa dari remote. Jadi alhamdulillah sekarang sudah selesai, dan hari ini mau diambil sama yang punya mobil. Jadi sambil kita nungguin yang punya mobil datang, kita review dulu ya kan. Nah jadi kurang lebih seperti itu guys untuk pengerjaan di Project Car 51 ini. Jadi memang list pekerjaannya itu nggak banyak ya kan. Ini pekerjaan paling makan waktu banyak adalah proses pengecatan full body. Jadi total waktu yang dihabiskan di Project Car 51 ini kurang lebih sekitar 1 bulan lebih lah ya gitu. Terus kemarin juga sedikit mundur karena kan kemarin yang punya mobil datang sini ngecek mobil, terus ada tambahan. Akhirnya yang harus selesai minggu kemarin mundur lagi nih, selesainya udah jadi minggu sekarang gitu guys. Oke okay? Jadi setelah ini kita lanjut lagi project car baru ya kan. Ini ada Vios, di situ ada Altis loh, terus di garasi ada Avanza yang sedang bongkar kaki-kaki. Ini ada mekanik. Nah ini yang punya mobil udah nungguin nih guys. Jadi mobil ini sekarang mau diambil ya kan. Nanti mungkin setelah bikin video dicek-cek dulu sama yang punya mobil, takutnya ada kekurangan ya kan. Jadi mumpung masih di sini bisa kita rapiin. Tapi kalau misalnya sudah oke, sudah nggak ada kekurangan-kekurangan lagi, berarti langsung berangkat di mobil, langsung pulang gitu. Oke guys. Nah untuk budget pengerjaan di Project Car 51 ini, kemarin kalau nggak salah ini ngabisin dana di sekitar 13 atau 14 jutaan gitu, kurang lebih segituan. Untuk list pengerjaannya ini saya ulangin ya, dari yang pertama itu ngecat full body, terus cleaning interior, cleaning dashboard, nano coating headlamp, ganti bohlam mini proji, ganti bohlam LED proji, ganti bohlam LED fog lamp, terus coating bagian eksterior semuanya di coating yang plastik warna hitam, terus penggantian shock depan, terus ada lagi penggantian spion. Jadi spion sekarang sudah pakai spion auto retract ya kan, dan ini sekarang spionnya pakai spion Yaris tipe tertinggi, Yaris Terre Sportivo atau S Limited, sama spionnya kayak begini. Ini udah dibikin auto retract juga gitu guys. Terus pemasangan sirip hiu, jadi ini berhubung udah sore, jadi kayaknya langsung aja deh yang punya mobil biar ngecek dulu untuk kondisi mobilnya apakah ada kekurangan atau enggak. Jadi buat teman-teman yang udah mantengin video Project Car 51 ini dari pertama masuk sampai dengan selesai, terima kasih banyak ya kan. Buat owner mobil juga saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mempercayakan ngedandanin Toyota Yarisnya di Bakemonong Garage. Oke okay? Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu, saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.